Bagaimana nak jaga hubungan antara tunang? Apakah batas kita bertunang? Baik. Bila kita sudah bertunang, maksudnya ada perjanjian nak berkahwin, maka hukumnya sama dengan perempuan yang bukan mahram. Sama saja. Ha. Yang jadi hilang batas-batas aurat, persentuhan dan sebagainya ialah dengan akad nikah. Bertunang, walaupun bertunang cincin dia 15 juta sekalipun, tetap bukan mahram. Ha. Yang jadi terangkat hukum halal haram tadi dengan ijab kabul. Aku nikahkan akan dikau wahai hitam binti bin kuning dengan hijau binti biru, mas kawinnya RM8,000 tunai. Aku terimalah nikahnya dengan mas kawin yang tersebut itu. Ha. Sebelum jawab ni, haram tengok peha dia, haram tengok perut dia, haram tengok rambut dia, haram pegang tangan dia. Nampak lagi? Lepas jawab, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, yang haram tadi tak ada. Bila suami isteri, tidak lagi ada hukum aurat. Faham? Tengok depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, side mirror, bumper, semua pegang pun boleh. Faham lagi? Ha, jadi sekarang kita bertunang, ha, naik motor dah, peluk-peluk ni. Nak? Ha, nampak macam ni? Mak dia dulu macam tu juga. Ha, kadang-kadang mak tu yang panggil, Ani, tunangmu tak ada ke ajak pergi jalan-jalan situ sini? Ha, sampai gitu sekali. Nak? Nak suruh tunang tu mari ambil anak dara dia, dia nak add kat jiran-jiran dia. Hebat kononnya. Nah, pasal apa? Gaya hidup mereka tidak ikut Islam. Hebat kepala otak. Apa tak ikut hukum? Nah, ha. Ajaklah tunang tu pergi jalan situ sini. Ha, dia ajak. Tengah-tengah nak naik dengan tunang naik motor, ayuh balik dari masjid, pegang tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rang lalu arezek bawa anak dara dia. Ha tak? Nak pergi mana ni? Di jalan-jalan ayo, patai Celuk Cepedak, patai Batu Hitam, lama tak jalan-jalan dengan tunang. Faham? Ha, jangan laju-laju. Ayuh ni. Ayuh yang pegang tasbih tu pesan, jangan laju-laju. Faham? Ambil tasbih tu, jeruk tekuk ayuh tu. Faham lagi? Ha. Nah, patut ambil anak dara turun, tak boleh. Haram, tak boleh. Kena akad nikah dulu. Ini masalah. Nah, ha. Orang duduk kuliah agama, dia tengok waktu berita. Ini masalah.